Okay, hi, assalamualaikum gang. Welcome back to my YouTube channel. So terima kasih bagi yang dah subscribe, yang dah support aku untuk video-video yang lepas. Kalau bagi yang dah baru tengok video aku kali ni, korang boleh tengok video-video lepas. Banyak aku kongsikan tentang ilmu-ilmu permotoran. Okay, so untuk konten hari ni ialah tentang waft seal. Okay, okay, sebelum tu aku nak minta maaf sebab lama tak publish video. Mungkin dalam 7 hari macam tu, 7-8 hari aku tak publish video sebab kelas dah start. So banyak sikit assignment aku yang kena buat. So aku minta maaf. Dan hari ni aku ada peluang, aku cuti, so aku tak ada kelas, so aku nak buat video untuk korang semua. Okay, video tu tentang waft seal. Okay, aku nak cakap tentang kelebihan waft seal double spring ataupun yang ada spring dekat bahagian atas ni. Kalau korang tengok ni contoh, kalau korang yang belum tengok, yang tak tahu apa itu waft seal double spring ni, so kejap. Yang ni, kalau korang tengok, dia ada spring, satu spring dekat bahagian atas. Dia ada satu spring. Berbeza dengan yang standard, ni yang standard punya. Oh, terbalik, sorry. Dia tak ada spring dekat ujung tu. Dekat ujung ni tak ada spring. Kalau korang tengok perhati balik, tak ada spring kat sini. So sebenarnya ada kelebihan kalau korang pakai yang waft seal jenis double spring ni. Dan bagi aku, yang double spring ni lagi elok daripada waft seal biasa yang tak ada spring dekat atas tu. Tapi tak bermaksud yang ni tak boleh pakai. Maksudnya boleh je pakai. Tapi pakai yang double spring ni ada kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia daripada yang standard punya. Okay, so antara kelebihan ataupun kebaikan untuk pakai waft seal jenis macam ni adalah untuk waft seal macam ni, ketahanan dia lebih berbanding yang standard. Okay, so macam korang yang boleh tengok sekalipun, waft seal double spring ni dia boleh mengelakkan daripada permukaan ni, permukaan atas ni. Okay, sorry, tak jelas, tak double. Sorry. Oh, double. Okay, sorry. Okay, waft seal double spring yang ni, kelebihan dia, dia spring ni boleh mengelakkan daripada permukaan ni jadi besar. Sebab macam mana, sebagaimana yang korang tahu, waft akan masuk dalam, batang waft akan masuk dalam pada dalam lubang waft seal ni, dan dia akan terus bergerak atas ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. So makin lama kau penggunaan motor dia terus bergerak, kebarangkalian getah dekat bahagian atas ni untuk makin membesar, makin tinggi risiko tu ada. So bila getah tu makin besar, dia akan jadi minyak hitam boleh lalu dekat bahagian batang valve ni dan valve sini, yang menyebabkan dia boleh masuk dalam kebuk pembakaran. So akan keluarlah asap putih pada dekat exhaust. So bila korang pakai je yang jenis spring ni, dia akan menambah ketahanan lah. Cengkaman getah ni pada batang valve tu akan lebih meningkat. Okay, so penggunaan untuk valve seal ni yang yang double spring ni lagi efisien lah, lagi baik. So kalau korang nak tukar waft seal, aku showkan lah kepada korang untuk tukar jenis yang macam ni terus. Banyak je nama sebenarnya sekarang ni, untuk yang macam untuk LC punya jenama HHM, ada double spring, banyak lah jenama yang keluarkan yang double spring punya. So tak ada masalah pun untuk korang pakai, dan sangat-sangat disyorkan untuk korang pakai. Okay, itu saja kot perkongsian aku untuk hari ni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Maaf sebab ilmu hari ni ilmu yang simple je. Mungkin hari ni aku ada nak buat konten yang berkaitan dengan piston, tapi aku hold dulu sebab aku nak cari dulu piston. Sebab kalau tak syok, kalau nak ajar tapi tak ada
bahan. Macam piston tu, piston semi dome macam mana, takkan aku nak lukis je kan. So tak shock ah. So nanti ada, kalau ada customer ataupun aku sendiri ada nak pakai mana-mana piston, aku ada bahan tu, piston tu jenis semi dome, flat dan dish tu, aku akan buat video tentang piston tu. Okey. Mungkin next content akan berkaitan dengan piston, tapi kalau ada rezeki aku buat, kalau tak ada lagi aku hold dulu tentang tajuk tu. Okey. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment dan share. Assalamualaikum. Bye.